2. Welcome back to my channel viewers. Kali ini saya akan membuat video tutorial mengenakan pasmina. Jadi pasmina yang saya kenakan kali ini adalah pasmina yang berukuran segedang ya, karena untuk ukti viewers di luar sana tentunya yang sudah sering memakai pasmina tahu ya kalau pasmina itu tidak satu ukuran. Jadi tingkat kelebarannya itu ada yang lebar banget, ada yang kecil, ada yang sedang. Kalau menurut saya ini termasuk sedang karena ada yang lebih lebar dan ada yang lebih sempit. Nanti insya Allah akan ada video lain yang untuk menggunakan model pasmina yang lebih sempit dari ini. Oke, seperti pada umumnya saya menggunakan pasmina dengan teknik sebelah kiri yang lebih pendek, sebelah kanan yang lebih panjang. Kemudian diposisikan di wajah. Oh ya, video ini saya buat karena pernah ada yang nanya gimana cara menggunakan pasminanya. Makanya saya inisiatif buat video ini untuk yang pernah nanya. Oke, setelah diposisikan wajah seperti biasa dipentul di bawah. Kemudian yang bagian panjang kita naikkan ke atas dan putar ke belakang. Rapikan sebelah kiri, sisinya kita rapikan. Setelah dirasa cukup rapi, kita lekatkan dengan pentul. Jadi tadi saya sudah menyiapkan 6 buah pentul. Yang pertama sudah dipakai di sini, kemudian kedua di sini. Usahakan mengenakan pentul yang senada warnanya. Oke, pentul ketiga. Jadi memang sih kalau mengenakan pasmina lebih banyak menggunakan pentul, tapi kalau bahan yang saya kenakan ini sih bukan jenis kain yang suka lari-lari istilahnya. Ini udah lebih mudah diatur. Satunya di pentul di atas. Oke, setelah itu bagian yang di depan kita tarik dari belakang biar dia lebih panjang, tertutup ke depan, jadi bentuk di depannya dia bundar, bukan yang biasa ada yang runcing juga kan. Kalau yang model yang satu itu kalau pasminanya lebih kecil ukurannya, lebih sempit tingkat kelebarannya, itu saya modelnya segitiga di bawah. Kalau yang untuk ini dia bisa model bundar di bawah. Nah, kita tarik ke depan yang di belakang tadi itu, kita pentul lagi di sini. Jadi nggak apa-apa rume-rumenya kelihatan. Kalau yang di dalam nggak apa-apa, pentulnya juga nggak sewarna, kan juga tertutup. Satu lagi. Dia modelnya di bawah melengkung. Oke, setelah itu kita tutupi. Nah, sebenarnya kalau kayak gini udah jadi ya. Belakang. Sebenarnya udah kayak gini udah jadi. Cuman kalau mau ditambahkan pemanis bros lagi bisa taruh di sini. So, nah, jadi cukup simpel. Dililitnya cuman sekali, bukan dililit juga sih, cuman sekali gini doang ke sebelah, baru dikasih pentul, dan terakhir kita kenakan bros di sebelah sini. Simpel kan? Nah, viewers,
untuk video pasmina ini untuk yang model agak lebar tadi. Nanti insya Allah akan ada video berikutnya lagi. Jadi thanks for watching, jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe Nahda Asri. Bye bye.